Oke guys, balik lagi di channel kita, di channel Cash TV. Hari ini kita ada di Bekoi Nishigoi Bali, yang alamatnya nanti ada di kolom deskripsi, kalian bisa cek. Dan buat kalian yang sekiranya sering upload video atau enggak story di Instagram kalian, kalian jangan lupa follow Instagram kita, nanti ada di sini ketiganya. Dan kalian bisa cantumin Cash TV, nanti kita bakal re-upload story kalian. Oke guys, kita langsung aja masuk ke temu owner ya. Guys, kita udah sama ownernya nih, bisa diperkenalkan dulu dengan beli siapa? Eddie, saya Eddie, Bekoi Bali ya. Nah, di sini untuk jualannya jualan apa aja di sini, Bli? Kita sekarang basicnya jualan ikan. Ya, tapi sekarang udah mulai merambah ke jualan souvenirnya. Souvenir seperti patung, baju, meja filter. Ada juga kupang, ada juga, tapi anak yang juga. Dan media-media filter yang ada di sini ya. Ya, media filter mekanis, water polisher juga. Pemagaran ikan juga. Sekarang ya. Oke guys, kita langsung aja lihat dari koleksi Bli Edi yang ada di sini, dari koi-koinya dulu. Nah ini guys, yang kolom pertama ya. Di sini jenisnya apa aja nih, Bli? Jenisnya di sini kuarsu, sangke, soa, kecuri ada, indo ada, silu beko ada, bimbing ada. Size 20 sampai 25. Untuk ikannya dari mana nih, Bli? Ikannya ini datangnya dari Tulungagung. Kebetulan kita Bekoi Bali kerja sama di sana sama petani. Sekarang ya itu teman dari dulu. Ya, kita istilahnya mereka nyediain tempat, kita masuk bibitnya. Jadinya ikan stoknya tetap ada di sini. Berkurang 100, datangnya 100 seperti itu. Untuk datangnya yang baru biasanya setiap berapa minggu sekali nih, Bli? Seminggu bisa sampai 2 kali. Seminggu bisa 2 ya, kali. 2 kali. Biasanya datang hari Selasa sama hari Jumat. Dan untuk sekarang yang besarnya ada, Bli? Yang besarnya kebetulan sold out. Oh, ada. Ya, sekarang kalau kita ada pesanan, kita datangkan. Stok di Bali ada, di kampung. Kampung saya tabanan. Itu guys, berarti di Bekoi Bali ini restock ikannya setiap 2 minggu sekali ya, Bli? Ya, benar. Untuk stok berikutnya, kapan kira-kira datang, Bli? Stoknya pengiriman baru hari ini, mungkin datangnya besok atau lebih dua besok. Ya, kita jualnya, kita karantina dulu 3 harian, 4 harian, baru kita jual. Oke guys, kalau misalnya kalian pengen kesini nanti nih lagi 2 hari atau 3 hari pastikannya udah datang, nanti kalian langsung aja hubungi kontaknya Bli Edi, nanti ada di kolom deskripsi, kalian langsung aja kontak. Oke guys, kita langsung lihat nih kalau kolam yang kedua. Di sini ada jenisnya apanya nih, Bli? Jenisnya hampir sama, mungkin di sini ada 1-2 ekor gini. Ogon. Ogon ya? Ya, ada ogonnya di sini juga. Size-nya mulai dari berapa nih, Bli? Size-nya sama, cuma kita sortir aja di sini yang warnanya lebih solid dan polanya lebih bagus kita taruh di sini. Harganya ya beda-beda tipis guys sama yang pertama. Harganya beda-beda tipis guys sama yang kolam tadi ya. Dan untuk harganya di sini berapaan nih, Bli? Nah, untuk harga nanti bisa langsung aja ke personal chat ya. Nanti kan diisikan kan ini ya nomornya ya. Ini guys, kalian bisa lihat-lihat dulu koleksi ikan dari Bekoi Bali guys. Nah, di sini populasi saat ini berapa nih, Bli? Ini stoknya 200 kayak belum ngetahuan. 200 per
kolam ya? Enggak, total semuanya. Oh, total semua yang ada di sini. Kebetulan stok sekarang memang lagi habis, belum datang. Guys. Ini salah satu contoh figurannya ya, Bli? Ya, bahannya dari resin sama anunya papannya dari besi Belanda. Untuk harganya berapaan nih, Bli, yang kalau ini ya buka harga boleh dibuka dari harga 500. 500 ribu ya? Ya, nego tergantung pengambilan, open berjalan juga. Asbak juga ada. Harga tergantung dari ukuran juga ya, Bli? Nggak, all size. All size? Ya, semua. Oh, sama? Ya, ini size ikannya ini 43. 43? 43, ini 45. Lebarnya 17. Habis itu ini lebarnya sekitar 30 cm. Oke, okay guys, kita lanjut nih, lihat di sini ada asbak juga sama baju. Souvenir-souvenir lainnya, guys. Dan untuk asbaknya ini berapaan nih, Bli? Asbaknya dari 50.000. 50.000. Ya, bajunya mulai 100.000, sekitar mekanisnya 40.000-an. Pasti bisa dipesan sesuai yang kita mau ya, Bli. Kebanyakan nih datangnya pesenannya dari Lombok. Untuk nama ya bisa diganti dalamnya sesuai dengan anunya, apa namanya, nama farmnya atau nama tokonya bisa kita buat sesuai request berarti ya, sesuai request, pola ikannya juga sesuai request bisa. Dan di sini juga kalau kalian berminat beli bajunya nih ada di sini guys, ini contohnya ya, Bekoi ini si Goi Art. Dan selain os dari souvenir-souvenir yang ada di sini, apalagi yang ada di si Goi ini? Di Bekoi Nisigoi Bali ini kita ada giveaway. Giveaway? Ya, pembelanjaan minimal 500.000. Kita nanti kasih user ataukah nanti bisa dipilih ataukah asbak juga bisa atau bintang makanan juga bisa. Oke guys, di sini juga setiap pemberian 500.000 ada nanti giveaway ya, baju atau enggak souvenir. Oke guys. Nah di sini Bli, untuk kolam ini ukurannya berapa nih, Bli? Ini kan kolam pet ya? Ya, ini kolam terpal ukuran 2 meter kali 90. 2 meter kali 90. Ya. Di sini jual kolam pet nih. Ini kita jual jasa pembuatan. Jasa pembuatan. Jadinya ya sesuai ukuran aja. Permintaan berapa nanti kita buatkan. Untuk kolam pet aja ya, Bli? Ya, kalau untuk kolam beton jual nih? Buat. Kita ngebuat. Untuk kolam beton enggak, cuma kolam terpal aja. Kalau kolam terpal berarti langsung ke chamber-chambernya dia atau gimana nih? Tergantung permintaan. Berarti kalau satu paket langsung chamber media sama mesin ya? Bisa. Untuk harganya kira-kira berapa yang segini, Bli? 250 per meter. 250 per meter. Ya. Kalau komplitnya berapa kira-kira, Bli? Ya, sekarang kan tergantung luasnya, tergantung besarnya ya. Untuk media filter atau tempat filter kan tergantung luas, mesinnya berapa kan itu. Mesinnya juga. Oke guys. Kalau kalian mau pesan kolam fat di sini, mau paket langsung lengkap atau enggak fatnya aja bisa guys, langsung aja kontak di bawah. Nah, ngomong-ngomong nih, Bli, udah dari kapan nih Bekoi ini, si Goi ini dijalankan? Pertama asal mula ini sebenarnya dari corona. Dari ya, corona. Start awal corona sudah dirumahkan. Kebetulan juga saya suka ikan. Awal mula sih menghadap pribadi. Nah, begitu saya coba share di grup-grup yang ada di media sosial. Di media sosial ternyata banyak peminatnya. Jadinya ya udah saya sambil menghara, saya jual. Sambil berhobi sambil ya jualan lah. Berarti baru 1 tahunan ya, Bli? Kurang lebih ya, satu tahun. Saya lupa juga dari tanggal berapa saya mulai dulu. Untuk pemasarannya nih dari mana biasanya, Bli? Dari Facebook atau Instagram? Pemasarannya dari Facebook, media sosial. Di Instagram juga kita punya, tapi di Instagram itu yang udah terjual kita posting di sana. Untuk nama Facebooknya apa nih, Bli? Sama, Bekoi Bali. Bekoi Bali. Ya. Nanti lengkap ada di kolom deskripsi guys ya. Dan untuk misalnya ada yang dari luar Bali nih, pengen beli ikan di sini bisa nggak, Bli? Sementara sih orderan dari luar Bali belum ya untuk ikan, ya, tapi belum. Untuk souvenir udah banyak. Oh, ya. Untuk souvenirnya bisa guys, keluar ya. Souvenir udah banyak. Kalau yang di akuarium nih dijual nih, Bli? Itu dijual, tapi sementara masih di karantina. Oh, masih di karantina ya. Ini guys, ada beberapa ikan di sini nih yang masih di karantina. Kalau udah lolos karantina pasti ada langsung infonya nih, Bli? Ya, benar. Langsung ada infonya di Facebook guys. Kalau udah lolos karantina, tempatnya di kolam sini. Ya. Sini.
Siap. Jadinya aman, bebas gini nih, bebas corona. Divaksin dulu ya, di karantina dulu. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini aja. Kita udah lihat dari koleksi Bekoi. Nanti kalau kalian penasaran nih dari kapan sih keluarnya ikan yang di karantina atau enggak ya ada ikan baru, nanti kalian langsung aja lihat, nanti kontaknya ada di kolom deskripsi dan juga Facebooknya terutama. Dan terima kasih banget buat waktunya, Bli. Sama-sama. Kita udah dikasih datang di sini dan review-review tempatnya ada di sini. Oke guys, buat kalian yang baru nemu channel kita, jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nanti Instagram kita ada di sini, kalian langsung follow. Untuk video yang sebelumnya, kalau kalian belum nonton, nanti ada di sebelah sini dan di sebelah sini, dan di tengah-tengah ada tombol subscribe. Kalian langsung aja subscribe guys. Oke guys, see you in the next video.